Dusun Muspika, Kecamatan Tanah Putih, Tanjung Melawan, Kabupaten Ukan Hilir, Riau, Selasa 31 Maret 2020, lakukan penyemprotan disinfektan di beberapa fasilitas umum di sekitar wilayah Kepunggulan Batu Hampar sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia bagian Barat. Adapun target penyemprotan tersebut yakni rumah warga, rumah ibadah, masjid, dan kantor desa. Penyemprotan ini dipimpin langsung oleh Kepolisian Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan yang bekerja sama dengan pihak Puskesmas Tanah Putih Tanjung Melawan, Karang Taruna Tanah Putih, serta pemerintah Kepunggulan Batu Hampar. Ini kegiatan penyemprotan secara massal di wilayah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. Ini sifatnya bergotong royong lah dengan UPIKA sekecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dari pihak kepolisian, pihak TNI dan pihak masyarakat serta pemerintahan desa, pemerintahan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. Semoga memerantasi virus corona yang ada di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. Dari pihak kesehatan sudah bertingkus lumus menghadapi ini, dari kemarin sudah menyemprot di rumah ibadah dan sekarang menyemprot di halaman-halaman rumah di atau di tepi pasar di jalan lintas di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan. Giat penyemprotan cairan disinfektan ini guna mencegah penyebaran virus corona atau COVID-19 karena dekontaminasi penyebaran virus ini dapat dilakukan dengan upaya pembersihan ruangan serta benda-benda yang sering disentuh. Pak Roroji mengabarkan dari Tanah Putih Tanjung Melawan, Ukan Hilir, Riau.